Hai, apa kabar semua saudara? Shalom. Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simeon Yuta Kamana Sefanya dalam segmen Kerinduan. Kita akan membahas pada bagian yang kedua, namun terlebih dahulu kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran. Berbicaralah melalui hambamu, arah Roh Kudus, sederhanakan firmanmu, mengalir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk pada bagian kedua dari khotbah murah hati. Murah hati, Alkitab katakan sama seperti Bapamu murah hati, kita pun anaknya harus murah hati. Kemarin murah hati, wujud dari murah hati adalah memiliki simpati. Orang yang murah hati akan mudah bersimpati dengan keadaan orang lain. Orang yang murah hati adalah mengalami duka cita dengan orang yang berduka cita, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Yang ketiga, orang yang murah hati adalah memiliki empati. Wujud dari murah hati. Kita masuk kepada bagian berikutnya. Orang yang murah hati, Alkitab katakan dalam Lukas 6 ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dari ayat ini kita mendengar sebuah gambaran yang jelas yang kita kenal dengan istilah Golden Rules dari Tuhan Yesus. Sebagaimana kamu ingin diperlakukan, lakukan orang lain seperti itu. Sebagaimana kamu ingin diperbuat, perbuat orang seperti itu. Artinya orang yang murah hati yang kedua adalah orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa yang kita perbuat akan kembali sama kita soon or later, cepat atau lambat. Artinya adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dulu keadaan orang lain. Empati atau simpati ini akan muncul dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus yang melihat orang lain, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia begitu mengasihi orang-orang lain. Sebagai kesaksi Kristus, salah satu wujud dari murah hati adalah ketika kita mau jahat sama orang, kita mikir, kalau digituin aku sakit dong. Kalau diomongin aku kan gak enak. Kalau dijelekin aku juga gak terima. Kalau dikhianatin aku juga sakit. Aku gak mau lakuin itu. Bukan hanya karena gak mau ngelakuin itu, tapi juga karena kita gak tega, kita gak rela, kita gak terima, kita gak mau jahatin orang. Kita gak mau mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita. Orang yang murah hati, yang kita katakan, adalah orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Wujud berikutnya, orang yang murah hati, firman Allah mengatakan dalam Galatia 3:5, Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ke-23. Ini anak sekolah minggu pasti tahu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Alkitab mengatakan kesediaan untuk menerima, memaafkan tindakan orang lain yang menyakiti dan memulai lagi sebuah relasi yang baru tanpa dibayangi luka batin. Kita mengatakan kasih itu murah hati, artinya kasih itu bersimpati, kasih itu berempati, kasih itu menawarkan pengampunan. Dan buah roh pun juga mengatakan itu. Kasih itu murah hati. Kita dipanggil untuk mengasihi. Itu berarti kita dipanggil untuk menawarkan nilai-nilai simpati, nilai-nilai empati, dan pengampunan kepada sesama. Bahkan Roma 8 ayat yang ke-32 memberikan kita informasi yang menarik. Roma 8 ayat yang ke-32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yesus datang, dia memberikan kita hidup kelimpahan. Tapi dia juga mau kelimpahan itu dibagikan kepada orang-orang lain. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, kasih Kristus limpah-limpah dalam hidup kita, maka kita mau bagikan kasih itu. Amsal 11 ayat 24 dikatakan sebuah ayat yang menarik. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan.
Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Kalau guru SD kita bilang hemat pangkal kaya. Jadi kalau pelit, kaya luar biasa. Tapi Alkitab kita ngajar, ada orang yang menyebar harta, artinya nolong orang, bantu orang, murah hati sama orang. Tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun Alkitab bilang, selalu kekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diminum di ayat selanjutnya. Di ayat 24 dikatakan, jikalau kita menghemat luar biasa, kita akan selalu kekurangan. Artinya bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, namun berulang kali dan sering. Kita katakan terjemahan lain, dunia orang murah hati semakin luas dan besar. Saya percaya ketika kita murah hati, ketika kita mau memberi, ketika kita menjadi berkat, sama seperti Kristus menjadi berkat dengan mengorbankan nyawanya, maka Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Memberi adalah tentang orang lain. Tapi ketika kita menerima adalah tentang diri kita sendiri. Ada seorang meninggal, saudara, dan saya melayani. Dan saya menemukan namanya rumah duka. Di satu rumah duka, banyak sekali orang datang, gak pernah habis-habis. Memberikan pay tribute, pay honor, memberikan rasa hormat kepada mereka. Tapi di satu rumah duka yang lain, hanya 1, 2, 3 orang. Usut punya usut, ternyata dari dua kisah tersebut, Tuhan sedang mengajar kita ketika kita mati, ketika dipanggil Tuhan, siapa kita sebenarnya akan diketahui dengan seberapa banyak orang yang akan mengunjungi atau merasa kehilangan kepada kita. Oleh karena itu, mari ketika kita memberi, ketika kita murah hati, ketika kita menolong orang banyak, maka firman Allah akan membalas kita lipat kali ganda. Saya berdoa, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Satu ayat terakhir, Lukas 16, ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Kita akan akhiri renungan pada hari ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan memberikan, yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat yang terakhir, ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang mengasihi, atau yang akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita akan kehilangan kepercayaan dari Allah ketika kita tidak mau mengelola dengan baik, dengan setia, dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa agar Tuhan memberkati engkau secara luar biasa. Saya berdoa agar engkau diberikan hati yang murah hati untuk menolong orang lain. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana. Karena yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita datang, Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyerta. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini, kau
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, mari ubah hidupku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir. Yang tiada pernah berhenti.